Orang-orang kafir suka memperolok-olok Nabi dulu. Jadi memperolok-olok Nabi, Nabi SAW dianggapnya dukun. Nabi diolok-olok menjadi penyihir. Nabi diolok-olok bahkan majnun, ya. Orang-orang yang gila, orang-orang yang pembual, pembuat cerita-cerita masa lalu, semuanya sudah lengkap Nabi dapat. Memperolok-olok mereka. Jadi Nabi SAW, maka kita berhati-hati memperolok-olok, ya, dengan petunjuk-petunjuk Allah. Maka ini adalah keadaan perbuatan orang-orang kafir. Hati-hati, kalau memang sesuatu yang sudah bagian daripada agama, hati-hati jaga lisan kita, jangan sampai terlepas. Lalu kemudian kalau kita belum bisa melakukannya, minimalnya adalah kita coba kendalikan lisan untuk tidak memperolok-olok. Ini kadang banyak orang yang menggunakan jilbab misalkan, diolok-olok seperti apa begitu, ya. Atau orang-orang yang melaksanakan amalan-amalan sunnah Nabi lalu diolok-olok. Jadi dengan kata-kata yang memperolok-olok. Ini juga keadaan orang-orang munafik juga seperti itu. Pengikut Nabi disebut sebagai pengikut orang tukang makan, ya, di dalam surat At-Taubah, ya. Lalu ketika ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh Nabi, maka mereka mengatakan, kami hanya gurau, jak Nabi, kami tidak sungguhan. Nah, itu mereka mengatakannya. Wala in sa'altahum la yaqulunna innama kunna nakhudu wa nal'ab. Ketika mereka ditanya, kenapa kau lakukan itu? Kenapa pengikut Nabi kau katakan ini pengikut tukang makan, pencari dunia dan macam-macam. Jadi seakan-akan mereka hanya oportunis, pragmatis, hanya mencari-cari keuntungan duniawi. Itulah olok-olokan orang-orang munafik pada waktu itu. Kepada siapa? Nabi dan para pengikutnya. Jadi siapa yang oportunis? Siapa yang pragmatis? Jadilah sudah terbalik kadang-kadang nilai. Orang yang berjuang untuk agama dianggap pragmatis. Orang yang berjuang untuk agama mungkin inilah pejuang sejati. Jadi ternyata juga berulang kembali hari ini. Kadang-kadang seperti itu. Jadi hadirin rahimakumullah, Allah turunkan ayat itu. Kalau engkau tegur, ternyata ketika ditegur, innama nakhudu wa nal'ab. Kami hanya main-main, ya Nabi. Maka Allah kemudian katakan, qul abillahi wa ayatihi kuntum tastahzi'un. Apakah engkau dengan Allah dan ayat-ayatnya mau memperolok-olok? Ya. La ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Allah katakan, jangan banyak buat alasan. Kau sudah kafir setelah iman kalian. Jadi memperolok-olok agama ini termasuk di antara perbuatan yang membuat orang keluar daripada Islam. Berhati-hati, jaga lisan, jangan sampai ajaran agama ini lahu, dibuat bahan olok-olokan. Hati-hati, kadang-kadang kita mesti juga menjaga lisan. Banyak saya dengar kadang-kadang omongan-omongan yang khawatir, nyentuh-nyentuh begitu. Jadi katanya, Gus Dur ini belum ditanya-tanya oleh malaikat. Ini karena khawatir lah kita masih memperolok-olok, kan? Belum ditanya-tanya akibat apa? Kan katanya dalam hadis, tidaklah seseorang diletakkan di dalam alam kubur lalu kemudian 7 langkah kecuali malaikat akan datang. Ini belum lagi 7 langkah itu yang zirah terus datang terus. Jadi malaikat mau datang balik lagi, malaikat mau datang balik lagi. Ya Allah, kenapa bahan seperti ini jadi olok-olokan? Tidak perlu jadi olok-olokan. Cari yang lain. Apakah nggak boleh bercanda? Boleh bercanda, tapi pada tempatnya. Nah, kalau kemudian bahan-bahan agama kita jadikan candaan, khawatir kita masuk dalam ittakhadhu dinahum lahwan. Jadi, jangan sampai masuk bab-bab yang seperti itu. Nabi bercanda, iya, tapi candanya serius, candanya sungguh-sungguh. Pernah datang seseorang kepada Nabi, seorang wanita yang sudah tua, lalu kemudian mengatakan kepada Nabi, ya Rasulullah, doakan aku untuk masuk surga ya Rasulullah. Maka Nabi, nek, kau tidak akan masuk surga. Menangis sang nenek ini, ya Rasulullah, aku tidak akan masuk surga. Setelah sedih menangis, dipanggil, ya wahai nenek, engkau kalau masuk surga enggak jadi nenek. Nah, serius tapi benar. Jadi engkau tidak akan nenek-nenek begini, engkau akan jadi seorang gadis, seorang pemuda, pemudi, ya, seorang gadis. Baru dialah tersenyum. Seperti itu. Ada juga yang lain, dalam riwayat yang lain disebutkan seseorang meminta kepada Nabi untuk ditunggangkan kepada kendaraan. Ditunggangkan bersama Nabi dalam kendaraan. Maka kemudian
aku tidak menemukan kendaraan kecuali anak unta. Ya Rasulullah, anak unta. Ya, anak unta. Enggak ada yang lain, enggak ada lain. Anak unta. Yang lain ya Rasul, anak unta. Maka setelah bersedih dia bilang, adakah unta yang tidak terlahir jadi anak? Nah, begitu. Ini Nabi Salam, gurahnya baik, tapi benar. Jadi jangan kemudian, ini saya pernah dengar ini Ustaz menyampaikan ceramah. Kita bisa tidak ditanya oleh mungkar dan nakir. Nah, mungkar dan nakir. Satu caranya, bagaimana caranya? Caranya buat jak itu kain kafan daripada gedebok pisang, apa daun pisang. Nanti biar disangka, oh ini bukan mayat, ini adalah pisang goreng atau mungkin pisang. Ya Allah, kenapa agama dibuat main-main begini? Dan banyak yang begitu. Jadi macam-macam cerita hanya untuk mempertawakan, tapi dalam urusan agama maka hati-hati. Di akhir surat An-Najm Allah mengingatkan ya. Allah mengingatkan, afabihadzal haditsi antum mudhinun wa antum tu afabihadzal haditsi antum ta'jabun wa tadhakuna wa la tabkun. Apakah dengan ayat-ayat Allah kalian tu'jibun? Tu'jibun itu ya menampak-nampakkan. Dengan apa? Tadhakuna wa la tabkun. Kalian tertawa-tawa dan tidak menangis. Mestinya kalau dengan ayat Allah jangan tertawa-tawa. Dengan hukum-hukum Allah jangan kita mempermainkan. Karena agama ini sesungguhnya adalah kesungguhan. Jadi boleh silahkan, tapi jangan diperbanyak. Makanya Nabi itu yang tidak diperbolehkan itu memperbanyak. Wala tukthiri dhahik fa inna kathrata dhahiki tumitul qalb. Jangan memperbanyak senda gurau dan tertawa. Karena memperbanyak tertawa dan senda gurau ini mematikan hati. Yang Nabi larang itu memperbanyak. Jadi memperbanyak. Tapi kalau sekedarnya masih dalam batas normal, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam beliau orangnya biasa, sama seperti kita. Beliau juga bercanda. Pernah suatu ketika Nabi dengan istrinya, ketika istrinya lagi sedang membuat makanan, lalu candalah. Jadi sang istri ini melemparkan mungkin sisa atau apa ke muka istri yang lain. Maka Nabi pun balas dia. Akhirnya Nabi pun meminta kepada istri berikutnya membalas kepada istrinya. Kemudian Nabi pun menempel sana menempel sini. Ini contoh canda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam juga ada candanya, ada senyumannya. Tapi beliau tidak kemudian dalam tempatnya. Ketika dalam ayat-ayat Allah, hukum-hukum Allah, Nabi